back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku pengen ngebuat tutorial lagi nih. Di video kali ini seperti yang kalian bisa lihat sendiri di thumbnail dan juga di judul, hari ini aku pengen ngajarin kalian gimana caranya kalian bisa ngelihat siapa yang unfollow kalian di Instagram. Dan ini tuh caranya super duper gampang banget, dan pastinya cara ini tuh super duper work di semua tipe handphone kalian ya. Jadi buat kalian pakai Android maupun iPhone, semuanya itu bisa. Okay, tapi seperti biasa, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan langsung aja kita ke videonya. Okay, jadi di sini step pertama yang kalian lakuin adalah kalian tinggal buka aja aplikasi App Store maupun Google Play Store kalian. Kemudian di sini kalian tinggal search aja dengan kata Instfollowers, atau kalian bisa lihat di sebelah kanan sini aku udah taruh. Nah, setelah kalian search, tampilannya itu bakal langsung muncul kayak gini. Nah, di sini kalian tinggal pencet aja di bagian yang ini, yaitu unfollowers, dan kalian tinggal pencet aja install. Oh iya guys, by the way, rating dari aplikasi ini itu udah benar-benar bagus banget, yaitu udah 4,6, udah benar-benar deket banget ke 5. Dan juga size dari aplikasi ini itu benar-benar kecil banget, yaitu cuma 3.1 MB. Jadi kalian nggak perlu takut kalau misalnya aplikasi ini tuh bakal makan memori kalian atau segala macam, itu enggak. Dan sepertinya kalian bisa lihat sendiri juga di sini, ini tuh cepet banget ke downloadnya, benar-benar secepat itu. Oh ya guys, by the way, dia itu icon dari aplikasinya ini benar-benar sama persis kayak ada di App Store maupun di Google Play Store ya. Jadi semuanya itu sama. Warnanya itu biru kayak ada foto wallpaper kayak followers gitu. Oh ya guys, by the way, ini tuh kalau misalnya di Google Play Store pasti size-nya itu jauh lebih kecil ya daripada di App Store. Dan semua cara yang aku lagi lakuin sekarang ini sama persis kayak yang kalian lakuin kalau misalnya di Android ya. Jadi buat kalian semua yang pakai Android, kalian tinggal ikutin aja cara aku, karena semua caranya itu sama, cuman bedanya kalau misalnya aku di iPhone itu dari App Store, kalau misalnya dari Android itu di Google Play Store. Tapi semua caranya itu benar-benar sama. Oke, jadi di sini aku akan langsung aja buka aplikasi Unfollowers yang baru aja aku install, dan tampilan awal itu bakal langsung muncul kayak gini. Nah, di sini itu kalian disuruh masukin kayak username dan juga password dari Instagram kalian. Cuman kalian nggak perlu takut karena ini tuh 100% aman ya, karena ini tuh bukan yang dari Mediafire atau dari website. Ini tuh benar-benar kita downloadnya itu dari Google Play Store dan juga App Store. Jadi udah di manage by Play Protect. Jadi ini udah pasti aman ya. Kalian tinggal masukin aja username dan password kalian. Kalau misalnya udah, tampilannya itu bakal langsung muncul kayak gini. Dia itu akan loading sebentar. Ini di sini kalian tinggal tunggu aja karena dia itu lagi login semua follower-follower kalian, jumlah-jumlahnya. Dan juga dia lagi calculating not follow you back, you're not following back, friends, dan juga new followers dan juga new unfollowers-nya. Jadi di sini kalian tinggal tunggu aja. By the way, ini tuh proses cepat atau lamanya itu tergantung dengan followers kalian ya. Jadi semakin banyak followers kalian, jadi itu akan calculatingnya semakin lama. Tapi kalau misalnya followers kalian itu standar-standar aja, nggak gitu banyak, itu akan jauh lebih cepat. Dan juga ini ditentuin dari koneksi internet kalian juga ya. Jadi semakin bagus internet kalian, ini tuh akan semakin cepat downloadingnya atau loadingnya. Kalau misalnya koneksi kalian itu kurang bagus, dia akan jauh lebih lama. Jadi pastiin koneksi kalian udah bagus ya. Nah, di sini aku udah loadingin, dan kalian bisa lihat sendiri ini udah selesai semuanya. Di sini tuh udah ke-calculate siapa yang nggak follow back aku. Di sini ada 17 orang yang nggak follow back aku. Nah, di sini aku pakai yang tema terang dari handphone aku supaya kalian bisa lebih jauh kelihatan. Dan biasanya nanti kalau misalnya ada yang follow kalian, itu bakal masuk ke notifikasi kalian di sini, yaitu new followers. Tapi ini kan karena aku baru masuk ke aplikasinya, jadinya kayak nggak ke-count gitu new followers dan juga new unfollowersnya. Nanti itu kehitungnya saat kalian udah masuk ke aplikasi ini. Nanti kalau misalnya ada orang yang unfollow kalian, nanti bakal ada notifnya di sini. Dan kalian bisa tahu siapa aja yang unfollow kalian. Di sini kalian juga bisa lihat siapa yang kalian nggak follow back. Di sini aku nggak follow back 1.445 orang. Ada banyak yang nggak aku follow back, dan aku bisa lihat siapa aja yang aku nggak follow back dan juga siapa aja yang nggak nge-follow back aku. Kemudian di sini aku juga bisa lihat friends aku. Jadi aku dan dia itu temenan sebanyak kurang lebih 830-an orang. Jadi di sini bisa dilihat gitu. Tapi di sini nama-namanya semua aku blur karena ini privasi masing-masing orang ya. Pokoknya di sini secara garis besar aku udah kasih ke kalian gimana caranya. Dan juga jangan takut karena aku jamin 100% ini aplikasi itu nggak bakal kenapa-napa. Karena semua aplikasi yang udah masuk ke dalam Google Play Store maupun App Store itu udah disaring, dan ini tuh udah di manage by Play Protect. Jadi pasti aman banget walaupun kalian masukin password Instagram kalian ya. By the way, kalau misalnya ini tuh nggak akurat, kalian bisa refresh juga di pojok kanan atas, di situ udah tambah refresh. Tapi saat
account refresh seperti biasa kan harus nunggu lagi sampai dia itu full, kan tinggal tunggu aja. Gak lama kok, palingan prosesnya itu sekitaran 30 detik sampai 1 menitan, atau paling lama palingan cuma 5 menit, atau malah mungkin gak sampai. Jadi kan tinggal tunggu aja atau sambil kalian ngelakuin hal lain sambil dia itu loading. Nah di sini tuh tadi aku refresh karena aku lagi unfollow dari account aku yang satunya. Ini tuh second account aku, dan kalian bisa lihat sendiri ini tuh bakal langsung muncul new unfollowers, yaitu satu, yaitu Instagram aku. Aku unfollow Instagram aku yang first account aku ini. Dan emang bener-bener ketahuan ya siapa aja yang unfollow kalian atau siapapun yang gak unfollow kalian. Dan di sini aku udah follow lagi, dan kalian bisa lihat new unfollowersnya itu berkurang jadi 0. Gimana? Gampang banget kan? Menurut aku, cara ini tuh super duper worth it banget tuh kalian coba, karena itu caranya super duper gampang banget, dan hasilnya ini bener-bener work banget, dan pastinya bener-bener berguna banget, terutama buat kalian yang pengen tahu siapa aja sih yang unfollow kalian, dan siapa aja yang gak nge-follow back kalian. Kalian bisa banget pakai cara ini. Apalagi aplikasi ini tuh ada di App Store maupun di Google Play Store, jadi Android dan juga iPhone friendly banget. Dan juga size dari aplikasinya ini bener-bener gak besar sama sekali, jadi bener-bener gak akan makan memori kalian. Dan juga kalau misalkan udah dapat informasinya, kalian bisa tinggal delete aja aplikasinya. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil ya. Oke, jadi segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka sama videoku yang kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen di bawah. Kira-kira selanjutnya aku harus ngebuat video apa, dan sebisa mungkin aku akan buatin buat kalian. Share dan subscribe ke channel ini, dan jangan lupa untuk follow Instagram aku. Di sini aku udah taruh. Thank you for watching. Have a nice day, and see you in the next video. Bye-bye.